Ceramah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, hum swasti swasti hum. Bertemu kembali bersama Gusar atau Nanam Hardi dalam kajian dan cerita-cerita bumi Nusantara, juga wejangan-wejangan. Pagi ini belum saya bacakan tentang Pustaka Wedo Sasongko Cokromanggilingan yang ditulis tahun 1643. Namun untuk kelanjutan ini tak bacakan ini kemarin, buku ini sampai selesai ini Babakan Rezeki, yang judul bukunya adalah Cara Termudah Mendapatkan Kekayaan yang Berlimpah dan Halal. Hubur Rezeki ya. Ini sudah bab 3. Salat untuk mendatangkan kekayaan. Disebutkan dalam kitab Makarimul Akhlak halaman 335 sebagai berikut. Ro'ataini fi kulli ro'atil al-fatihatu wa asro marotin kulillahumma malikal mulkil ayah fa'idha salima yakulu asron rabbi gfir warham wa anta khurur rahimin wa asro marotin Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin sumayas juda mayakulu rabbi gfirli wahabli mulkan layang bagi li ahadi mimbadi innaka antal wahab. Salat 2 rakaat, tiap-tiap rakaat bacalah Al-Fatihah 1 kali dan ayat berikut ini 10 kali. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'ul mulka mimman tasa'u wa tu'izu man tasa'u wa tudillu man tasa'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul naharu fil lail wa tukhrijul khayya minal maiti wa tukhrijul maita minal khayyi wa tarzuku man tasa'u bi ghairi hisab. Ya. Sesudah salam bacalah 10 kali. Rabbi firli Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan selawat di bawah ini 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Kemudian sujudlah dan baca di kala sujud itu Rabbi ighfirli wa habli mulka la yambagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pemberi. Untuk selanjutnya, ini yang nomor 4, menarik rezeki dari segenap penjuru. Oh, begitu aja ya, nanti kita lanjut para pemirsa bersama Gusar atau Nanang Haryadi. Demikian bacaan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.